Jumpa lagi teman-teman. Kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana mempergunakan radio jadi-jadian ini, ya, yang ada di dalam box komputer ini. Itu exciternya, dan di bawah sini ini adalah powernya dari 80 Charlie, ya. Nah, ini adalah tampilan pada layar. Sekarang sedang memonitor CW dengan aplikasi CW Skimmer, dan ini yang sedang on ada di layar adalah Juliet Hotel 3 Kilo Delta Sulu dengan radio SDR. Sangat mengasihkan karena saat ini sedang ada special call WRTC yang berlangsung selama 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023. Sudah beberapa stasiun yang saya dapatkan, nilai yang harus diperoleh 100 poin sudah saya dapatkan dengan mempergunakan radio jadi-jadian ini. Nah, ini enak sekali, waterfallnya terlihat. Kita sedang memonitor di sini, apabila kita menggeser ke yang ini akan bergeser juga seperti yang ada di CW skimmernya, ya. Jadi enak untuk kita bisa bermain CW, tidak usah sulit. Walaupun teman-teman tidak bisa mempergunakannya, ini sangat bagus dipergunakan untuk kegiatan amatir radio. Di sini yang lain sedang okay, saya pilih yang ini, dan kita ini kan ada garisnya, kita klik ke sini. Nah, dia akan muncul tulisannya. Dia akan muncul tulisannya. Nah, tulisan seperti ini dia muncul bila garis yang lewat ini kita pointerkan persis dengan kursor yang bergerak ini, ya. Jadi di sini adalah tanda hijau, bila kita paskan sinyal yang masuk dia akan muncul tulisan dan kita dapat membaca. Jadi teman-teman tidak harus pandai bermain morse menghafalkan, tapi dengan alat ini tentunya kita dibantu dan kita sambil belajar menghafal, ya. Lalu bagaimana kalau kita mau mengetuk? Dari aplikasi ini sudah disediakan untuk carrier-nya. Kita tinggal klik ini, CWX ini, di sini CWX, dia akan muncul pop-up window seperti ini dan kita tinggal pilih saja seperti yang sekarang muncul ini. Bila kita mau mengetuk, kita pilih frekuensi yang kosong, ya, katakan ada di sini. Di frekuensi yang kosong kita munculkan CW skimmernya ini, kita munculkan ini, lalu kita CQ. Kita akan contoh, ya, ini CQ nya seperti ini. CQ nya seperti ini dan di sini muncul, di CW skimmernya muncul. Oke, CW skimmernya muncul. Oke. Oh ya, tidak keluar ininya karena di sini frekuensinya 21031. Di sini monitornya kita samakan dulu biar muncul, ya. Biar muncul 2031. Oke, kita ulangi lagi. Kita akan klik di sini CQ. Yang ini CQ. Nah, dan di sini muncul. Dan itu powernya keluar. Dan di sini juga muncul. Ya, juga muncul. Jadi sangat memudahkan teman-teman yang baru ingin memulai dan sedang belajar CW, dan ini sah dilegalkan dalam dunia amatir. Ini tidak ilegal, ini tidak dilarang, memang disediakan karena perkembangan zaman. Zaman dulu bermain CW mempergunakan carrier manual, diketuk sendiri dan harus menghafal, tapi zaman sekarang 2023 sudah berbeda.
Ini sangat membantu buat teman-teman amatir yang masih baru. Nah, kalau misalnya sekarang kita pilih di sini, kita klik yang ini kita klik dan akan muncul di sini. Kita klik lagi yang ini. Nah, ada yang CQ. Tango Alpha One, Whiskey Alpha Victoria yang sedang memanggil dengan berkomunikasi dengan Jepang. Oh, maksudnya ini yang CQ Jepang, Juliet Alpha One, Whiskey Alpha Victoria. Sangat membantu kalau kita mau menjawab panggilannya, tinggal kita klik, lalu kita send dan dia akan mendengarkan juga. Ini saya tidak bisa praktekkan karena yang satu megang apa namanya handphone ini kamera sehingga tidak bisa dengan leluasa mengetik ya. Ya, mengetiknya tetap pada tadi apa namanya CVX yang disediakan dari aplikasi. Dia masih oke ya, kita coba ya. Nih, kita coba pelan-pelan ya. Japan Alpha 1 Whiskey Alpha Victoria. Japan Alpha 1 Whiskey Alpha Victoria. Oke, kita akan sebentar ya. Dia masih CQ nih. Dia masih CQ. Nanti kita jawab panggilannya. Kita akan menjawab panggilannya. Apakah berhasil atau tidak? Oke, kita akan klik di sini menjawab ya. Dan terdengar nadanya. Apa yang terjadi? Oke, dia membalas. Dia membalas. Jepang membalas. Dia memberikan report 5x5 ya. Oke, 5x5. Roger, kita juga menjawab 5x5. Kita lihat sinyalnya di sini tadi. Oke, kita akan menjawab apa yang disampaikan dengan ini. Oke. Dia sinyalnya juga 5 tuh. Oke, 5 ke 7, 5 ke 7. Oke, dia 73 dan kita juga menjawab dengan 73. Oke. Dia menjawab terima kasih dan kita masukkan lognya dengan N1MM. Nah, N1MM yang sudah kita buka dan karena di dalam aplikasi SDR ini sudah terintegrasi dengan CAT, jadi kita juga enak karena di sini langsung frekuensinya sama dengan yang ada di sini ya. Jadi kita tinggal masukkan Japan Alpha 1 Whiskey Alpha Victoria dan ini sudah dupe, sudah pernah berkomunikasi 5x5. Oke, 5x5 reportnya dan klik kita simpan dan sudah tersimpan di sini teman-teman. Ini sangat memudahkan dan sangat mengasihkan berkomunikasi atau ber-PSO dengan radio jadi-jadian SDR ini. Kenapa radionya jadi-jadian? Ya, kalau teman-teman nanti sudah mulai membuat rasanya radio sekecil ini ya, yang ada di sini itu tidak seperti ini fungsinya, tapi kenyataannya luar biasa. Jadi sangat mengasihkan teman-teman. Silahkan mencoba, nanti akan saya bikinkan videonya juga bagaimana cara pairing aplikasi SDR ini dengan CW, dengan RTTY, dengan FT8. Yankee Bravo One, Bravo Whiskey, Inspiring People.